Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 2-3 Desember 2021, Komisi Pengabdian Aptima Siaga dan Bencana menyelenggarakan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah dan pertanian dan juga pelatihan gugus depan peduli lingkungan. Kegiatan yang diikuti oleh Pramuka Penggalang, Penegak, dan Gugus Depan Pangkalan melakukan kegiatan urban farming, yaitu menanam pohon atau sayuran yang bisa ditanam di pangkalannya masing-masing. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kak Sony, dan ditutup oleh Kepala Dinas Pertanian, Kak Anas. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, saya Evita Erha dari TV Pramuka melaporkan.